tahu kenapa pemuda saja. Kenapa tak ada pemudi tersesat? Mungkinkah pemudi itu semua dah baik? Ha, korang yang tak subscribe tu, apa lagi? Tekan butang subscribe kat bawah tu cepat. Hi guys, assalamualaikum and welcome and welcome back to my channel. Hi guys, terima kasih sudah tekan video ni. Jadi, nama saya Ayu. Jadi, kalau korang tak subscribe video ni dan channel ni, boleh tolong subscribe kalau nak bersama Kak Ayu untuk buat banyak-banyak konten untuk korang. Okay? Jadi, okay, Ayu perasan ada komen lah dekat YouTube Ayu yang selalu sangat komen. Diorang suruh Ayu buat reaction tentang soal jawab pemuda tersesat. Ayu macam awal tu, Ayu macam takut sebab orang kata pemuda tersesat. So macam, ni hidup pasal apa kan? Tapi tak apalah, Ayu macam okay. Ayu search, Ayu cari dekat YouTube and then rupanya dia macam video yang dia Islamik tapi soalan-soalan yang lucu dan tak masuk akal mungkin lah macam tu. Sebab Ayu pun macam tak tengok lagi, Ayu just tengok komen dia orang macam tu. So, Ayu pilih satu video ni dari Majlis Lucu. Dia video 2021 dululah, dah setahun lepas macam tu. Dan tajuk yang pilih ni lah Habib Pusing Dengan Pertanyaan Bibu. Pemuda Tersesat episod 9 season yang kedua. Akhirnya diorang dah banyak kali lah buat konten. Tapi Ayu yang tak tahulah. Yelah sebab Ayu kan orang Malaysia kan. So tak tahulah konten dari negara jiran. So ya yeah, tak apa. Jadi, Ayu pun macam okay sebab korang macam nak Ayu react ke video pemuda tersesat ni. So, marilah kita tengok sama-sama je guys. Mula. Pemuda tersesat. Boleh Habib. Tapi ni Habib Pusing Jawab Fahdar. Mungkin ustaz atau syekh lah kot kan. Jofri Pardede ni pelawak je saya. Pelawak yang agak terkenal lah kat Indonesia. Pemuda tersesat. Tak apa, kita tengok je. Okay. Tersesat? Oh, tersesat. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas. Oh, panas. Ayuh panas. Oh, kau panas pasir. Okay. Majlis Lucu Indonesia. Pasir saya biasa. Oh iya. Tapi ngomong-ngomong lagi di padang pasir ya. Di padang pasir tuh apa namanya? Cara orang Arab biar enggak haus terus tuh gimana dong? Caranya ada enggak? Kalau unta kan bawa ini punuk. Bonggol. Nah, oh. Cara orang Arab tuh apakah ada caranya gitu? Dia udah pakai topi santet. Soalnya kan jadi lah. Orang Arab tuh capek gitu di padang pasir panas. Iya betul ya, guys, kenalah. Panas juga. Sana. Gitu. Enggak juga, Dok. Kalau di padang pasirnya iya, gitu. Iya, kalau di padang pasirnya. Ada enggak tips and trick? Orang Arab minum Pocari Sweat enggak sih? Abang punya produk sendiri. Ada trik-triknya enggak kalau kita ya, di padang pasir? Iya, pertama bawa bela. Minuman pasti. Ya, makanya tahu. Ada kirbah tuh, tempat minuman yang dari kirbah. Kulit unta tuh. Yang bul. Oh gitu. Mm-hmm. Ini tumbler bukan? Iya. Bukan tumbler. Tumbler unta. Iya, tumbler zaman dulu. Zaman dulu. Tumbler. Gila itu tumbler. Awal-awal dari Arab. Ada logo Starbucks enggak? Oke. Okay. Nah, sama juga ya persiapan dong. Oh gitu. Anda jangan mau jalan ke gurun pasir, mampir di gym dulu. Woi. Jadi dipersiapkan dulu. Iya. Oke. Okay. Ya udah kalau begitu seperti biasa di Pemuda Tersesat kita okay, sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan. Ah, inilah soalan-soalan tersesat. Yang saya nih petugas yang ngumpulin ya. Di akun Yayasan Pemuda Tersesat 666. Makanya, ada yayasan. Kualitas pertanyaannya karena Anda yang nyeleksi. Kru Emily tidak sanggup menseleksi pertanyaan-pertanyaannya ya kan. Langsung pertanyaan pertama. Dari Mas Andi. Okay, Mas Andi. Beb mau tanya, kalau kita di neraka lama sekali, apakah tubuh kita bisa beradaptasi terhadap suhu? Jadi, ada orang di neraka, kepanasan. Ya Allah, apakah, apa soalnya dia macam itu? Biasa aja nih. Iya, takut. Kok bisa ya orang tuh
orang-orang dari kemarin mikirnya pintu surga didorong apa di ini. Bukannya mempersiapkan kehidupan untuk itu, tapi malah mikirin di neraka biasanya. Iya. Tapi gimana itu? Saya juga penasaran sih sebenarnya. Sebenarnya itu kan pola pikir yang nyamain kehidupan di akhirat dengan kehidupan di dunia. Padahal beda. Polanya sudah beda. Hmm. Makanya dulu pernah ada yang nanya kan, nanti kalau dibakar terus di akhirat kita jadi abu gimana? Udah kelar kan siksaan kita. Ya enggak dong, dibangkitkan lagi sama Allah. Jadi abu lagi, dibangkitkan lagi. Nah begitu juga di neraka. Jadi enggak ada istilahnya kebal neraka. Maaf, enggak ada. Enggak ada. Kalau memang itu memang terjadi, dari sekarang aja lu di sauna, ya kan? Di sauna. Mana-mana AC dimatiin. Berarti kamu kenapa sih suka matiin AC? Siap-siap masuk neraka. Enggak bisa seperti itu ya? Enggak bisa seperti beda itu. Beda kehidupan di dunia. Kalau bisa seperti itu, berarti bisa juga bosan di surga. Kenapa? Saya sudah lama di surga nih, sudah bosan. Kenikmatannya sudah... Udah sering ya? Iya, udah mau sering. Mau challenge lah. Iya, gitu. Challenge lah. Saya ke neraka. Neraka jadiin challenge. Iya, ada pula. Kalau bikin sesuatu sehingga dia bisa agak bosan di surga. Dan juga di neraka tersiksa terus. Iya, bukan berarti dia akan beradaptasi. Kan? Dan itu sebenarnya Imam Abu Hanifah itu pernah ditanya begini. Yeah. Nanti jin itu kan terbuat dari api. Nah, itu juga pertanyaan. Kalau dimasukkan ke neraka, dibakar pakai api, gimana ya? Kan enggak ada gunanya dong. Tak ada efek lah, tak ada kesan. Imam Abu Hanifah ngambil tanah, dia gumpalin sampai besar, dia lempar orang itu. Jepret. Anda dari tanah, tapi dilempar tanah sakit enggak? Sakit. Itu sakit lah. Logikanya begitu. Logikanya begitu. Itu pemuda tahun berapa itu kejadian? Udah berapa abad yang lalu sudah. Pemuda tersesat. Sudah berabad-abad enggak habis-habis kan itu punya soalnya kan pemuda tersesat. Ini kalau pemuda tersesat itu pertanyaannya sama aja akhirnya gitu. Jadi semua aja tersiksa ya? Soalnya iya, intinya beda lah pola pikirnya, strukturnya antara di dunia dan di akhirat. Nah, kalau orang tuh enggak bisa berpikir sampai akhirat, akhirnya ya kayak Bang Haji Roma Irama bilang apa? Kenapa yang asik-asik diharamkan? Itu nyanyian setan. Nah, ada tuh. Mohon maaf, yang asik-asik itu diharamkan. Sebenarnya enggak asik itu. Sebenarnya enggak asik. Dia ngerasa asik karena dia mikirnya di dunia aja. Minuman keras ya asik kalau di dunia saja, tapi di akhirat Anda minumnya di dunia cuma 50 tahun. Balasannya nanti di akhirat kekal. Jadi bayangin bukan 50 tahun dan balasannya jauh lebih dahsyat. Jadi gak asik sebenarnya. Gak asik sebenarnya. Mungkin ilusi doang ya. Ilusi. Sama dengan sholat gitu. Capek. Iya capeknya paling 50 tahun. Sholat umur kita 50 tahun kan. Tapi, paling. Tapi kan kenikmatannya di akhirat nanti abadi. Berabad-abad. Jadi sebenarnya yang asik justru sholat. Ya Allah, nah mumpung lagi ngomongin sholat, ini ada pertanyaan yang berhubungan dengan sholat nih. Ini pertanyaan cukup panjang. Dari Dayus Syahri. Tersesat. Astagfirullah. Jadi gini Bib, dalam Islam meminta bantuan kepada jin atau kodam itu kan musyrik. Teman saya mengakui kalau dia pakai yang seperti itu untuk jaga diri dan saya perhatikan, dia jadi lebih giat untuk beribadah. Pertanyaannya, apakah saya boleh mengikuti rekam jejaknya untuk memakai kodam dengan niat agar rajin ibadah? Jadi dia mau pakai jin biar rajin ibadah. Dayu. Memang enggak cukup gitu dirinya sendiri. Ceramah Habib ini enggak cukup. Ceramah di mana-mana, buku Habib beredar di mana-mana. Masih enggak cukup loh. Jadi kan gini, memang jalur hidayah itu memang enggak bisa kita bilang oh dari sini dari situ. Kan bisa macam-macam. Ada orang yang dengerin ceramah saya enggak berubah gitu. Tapi kan jelas kan. Masih santai lah. Ada loh orang yang setiap pemuda tersesat mendengarkan ceramah saya. Ada. Dia gak berubah-ubah. Bahkan Dustin kemarin. Dustin. Kan dia gara-gara sama cewek-cewek. Iya. Setelah dari sini, apa yang terjadi? Tobat. Tambah parah. Tambah. kemarin makanya, sebelum dari sini, sebelum dari sini, ya kan dia cuma sama cewek-cewek doang. Iya. Ya kan lihat Dinar Candy pakai bikini. Setelah dari sini, dia mandi bareng Dinar Candy di kolam renang. Iya. Dustin. Bangsat Anda ya. Nanti Anda saya akan panggil lagi. Bisa mendinarkan dia. Enggak. Ustaz. Kan ya makanya itu itulah
tugas Nabi dan pengikutnya itu, mm-hmm, pendakwah itu hanya menyampaikan. Dia mau ikut gak ikut ya terserah. Terserah dia ya. Nah, dan memang gak dijamin orang yang punya pikiran benar pasti melakukan kan gak. Yeah. Karena itu orang yang berilmu itu kalau gak mengamalkan ilmunya juga dikutuk. Oh, gitu. Katanya seperti keledai kata Quran. Dia seperti keledai yang membawa kitab. Ya, dia pintar tapi gak bawa, gak bikin apa-apa amalannya. Yeah, yeah. Nah, ya gak, kadang bisa jadi dari jin ketika diceramain jin dia justru sholat gitu. Oh, bisa jadi. Kan kita gak tahu jalur hidayah kita kan. Siapa tahu jin tuh yang nyeramain dia. Iya. Nah, jadi sebenarnya baik jin dan manusia itu dalam Islam itu diwajibkan untuk beribadah. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ibadah itu bukan hanya manusia, jin juga disuruh beribadah. Nah, menurut para ulama, termasuk ulama seperti Ibnu Taimiyah sekalipun, itu memperbolehkan keduanya bekerja sama dalam kebaikan dan dengan cara yang baik. Dengan cara yang jin, baik. Jin misalnya, jin teguh memotivasi. Iya kan? Siapa tahu ada motivator. Aku namanya mikir apa? Jin teguh. Iya. Memotivasi manusia untuk ibadah dan dengan cara yang baik ya. Itu gak jin apa. Jin teguh anjir. Dengan cara yang baik. Punya jin anak teguh tuh orang kiswi jin. Boleh gitu. Boleh. Ya? Begitu juga manusia. Oh. Manusia punya khodam jin. Tapi khodamnya ini digunakan untuk kebaikan. Ya gak apa-apa. Misalnya khodamnya buat nakut-nakutin coki. Biar dia percaya jin, kemudian dia mikir, oh iya jin ada, masa Tuhan gak ada? Nah, masalahnya dia jin percaya, Tuhan belum. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ini dari seputar anime. Bolehkah seorang muslim memiliki waifu? Istri anime. Waifu saya namanya Nishikino Maki. Beb. Nishikino. Gimana? Jadi sebelumnya saya udah googling. Mentang-mentang kemarin kita bahas waifu, ini waifu. Saya kira punya waifu loh. Saya kira juga waifu. Ternyata waifu, jadi istri anime. Saya sempat meragukan ini bercanda. Ternyata saya search di Google. Memang bercanda. Gak bercanda ini, Beb. Jadi ada beberapa foto tadi. Karakter anime, anime itu kartun Jepang, di print di bantal, nah terus itu dibuat tidur, dipeluk-peluk gitu. Masih merasa aneh di situ. Ini ada yang lebih parah. Ada orang menikah dengan anime. Lelaki Jepang bisa wujudkan impiannya menikah karakter anime, menikahi karakter anime. Kayaknya kita susah, betul, perlu siapa? Buka donasi untuk bangun masjid di Jepang. Diperbanyak masjid. Untuk memberantas wibu ya. Iya. Wibu-wibu Jepang-Jepangnya. Sebelum masuk ke hukum ya. Kalau ada orang bilang nih ke KUA ya kan. Kantor urusan anime. Pertama ya. Ya. Hukumnya menikahi anime itu bukan halal, bukan haram. Wah. Tapi gila. Oh. Terus aduh, cara penyembuhannya, cara pertobatannya itu bukan di masjid, di RSJ. Di hospital. Gak masuk ya. Di rumah sakit. Udah hitungannya udah gila nih. Tuh, biasanya kalau kecil tuh cewek-cewek main itu kan dinikahkan. Nikah-nikahan. Iya. Ini kalau gede aja Anda menikahkan dua anime itu sudah childish. Sudah kekanak-kanakan. Ini dia yang nikah. Ini dia loh. Ya Allah. Ini dia yang nikah bukan ya. Tolong. Ini orang Jepang nih namanya adalah Akiho Kondo. Tolong buat Mas Akiho Kondo, Anda pemuda tersesat cabang Jepang Anda ya. Nah, itulah dia pertanyaan-pertanyaan dari pemuda tersesat. Itulah. Dan seperti biasa di akhir kita akan kedatangan lagi The Real Lucifer, The Real Son of Horus, Zulumat, The Born of the Darkness, lahir dari kegelapan. Born not in bidan, tidak di bidan, but in the dark cave, di dalam gua yang gelap. The dark cave lagi gelap lagi. When he born, saat dia lahir, not azan. Not azan. Langsung aja. Ini dia, Julumat.
Selamat sore Habib. Selamat sore. Ramah dia. Ini saya baru ini panas. Yeah. Kenapa? Serius, kalau ini saya panas. Saya di padang pasir tadi enggak kepanasan. Iya. Sekarang saya panas. Iya. Udah lama nih kita enggak ketemu ya. Iya. Karena satu dan lain hal. Anda merenung atau gimana lo selama dia ini? Justru kemarin habis bermoral ya. Dia habis ke panti asuhan. Betul. Di pegawai. Betul. Pasti ini dia sudah sadar sebenarnya sekarang. Betul. Saya libur dulu kemarin, jadi menyesatkan orang saya libur dulu. Karena orang-orangnya udah susah sendiri. Sekarang tugas jin-jin tugas setan tuh lebih mudah kayaknya karena orang menyesatkan dirinya sendiri. Tanpa digoda ya. Tanpa digoda. Jadi gabut kita sekarang. Jadi gabut. Gabut ya bos. Tapi ngomong-ngomong, tadi saya sudah mendengar 3 pertanyaan tadi. Ya. Kalau menurut saya yang menang yang terakhir tadi. Itu pertanyaan paling sesat memiliki istri anime. Oh. Hmm. Itu menurut saya paling sesat. Kenapa itu paling sesat? Karena itu hanya excuse, itu sebenarnya hanya excuse aja kalau karena dia tidak laku atau mungkin dia introvert, dia akhirnya dia pakai istri anime gitu. Tapi saya ada pertanyaan, istri anime kan tadi kan sebenarnya tidak boleh. Kalau istrinya lebih dari satu? Bisa aja, suku. Atau kalau dia anime, istrinya anime tapi poligami. Poligami. Iya, jadi dia istrinya anime tapi lebih dari satu tuh gimana tuh? Enggak, ini saya anime aja udah enggak boleh. Kenapa ya, dia poligami anime, ya? Enggak, jangankan gini, poligami dengan manusia saja itu tidak disarankan. Tidak disarankan. Tidak disarankan karena kita harus punya kemampuan. Kemudian ada kemampuan lah. Ya, satu aja lebih ini, lebih apa, lebih baik lah ya. Karena Nabi juga di awal-awal ketika menikahi Sayyidah Khadijah enggak berpoligami. Betul. Ini berpoligami dengan anime. Tapi kalau dari saya, kalau dari saya sih memang saya setuju dengan Habib bahwa kalau bisa satu lebih baik satu. Kalau saya bukan masalah istrinya. Kalau empat, mertuanya enam. Mertua enam tidak ada yang sanggup pura-pura senyum. Seminggu full bibir pegel. Mertua 6 itu sih yang paling berat. 8 loh bahkan. Ya, 8 bro. Kalau istri 4, 8. Iya, mertuanya 8. Apa-apa. Kan? Makanya, sebenarnya orang paling bahagia itu... Betul. Tidak ada kan, tidak ada percakapan. Kita nggak malu tinggal di rumah mama terus. Gitu. Tidak ada ya, betul. Ya, udah. Ya sudah. Ada pertanyaan lagi? Tidak, menurut saya itu. Berarti gitu ya. Lebih baik jangan. Tidak disarankan lah. Tidak disarankan. Ya. Kalau anime juga tidak, ya. Dan memang sekarang itu musimnya. Memang benar kata Quran tuh. Ada manusia yang kayak jin. Quran bilang ada manusia yang kayak jin. Ya. Biasanya namanya netizen. Udah zaman ngumpul sama Abdul main plesetin sekarang. Aduh. Kalian juga tapi netizen bukan netizen. Tapi juga ada jin yang kayak manusia gitu, bahkan lebih baik dari manusia. Yang apa beribadah itu apa namanya, Bib? Enggak ada, ini udah gak ada plesetan. Nah, kalau begitu yang terakhir dari saya, saran dari saya adalah kita mengikuti kebudayaan Indonesia saja. Ya, apa itu? Di mana menikah dengan jin. Ada loh di Indonesia menikah dengan jin, ada. Dengan kuntil anak. Anda hanya modal paku ditaruh di kepala. Ada pernikahan sama jin. Kepala leher. Ada. Ada nikah sama jin. Tidak punya mertua. Kan? Tapi, tidak perlu dinafkahi, Anda yang dibikin makmur. Semacam begitu. Tapi tinggal di kuburan, nah. Mau ente. Rumahan. Tinggal di pohon asem, mau ente. Memang enggak punya mertua, tapi bukan rumah tangga, asam tangga. Kalau begitu, sampai ketemu di Pemuda Tersesat selanjutnya. Jangan lupa komen di bawah atau di Instagram Yayasan Pemuda Tersesat. Tersesat? Oh, tersesat. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Macam lah dia punya hiburan ni. Jadi dia macam ke arah keagamaan kan video orang. Tapi
ada banyak soalan yang pelik-pelik lah orang kata pemuda tersesat. Ayu tak tahu kenapa pemuda saja, kenapa tak ada pemudi tersesat. Mungkinkah pemudi itu semua dah baik? Ibu tak tahu lah, mungkin tak ditunjukkan dalam ni video ni. Mungkin pemuda saja yang banyak soalan pelik-pelik yang tersesat itu. Tapi so far so good. Ayu suka video dia sebab dia macam banyak juga ilmu yang kita belajar walaupun soalan-soalan dia macam macam kita tak terjangkau fikiran kita untuk memikirkan soalan seperti itulah. Okay. Hai guys, okay, iklan ni khas untuk sesiapa yang ada masalah penuaan pada wajah dan khas untuk sesiapa yang mula berumur 25 tahun ke atas. Okay, produk ni Ayu nak kongsi kat korang sebab Scarlet Everton ni dah keluarkan produk Age Delay Package. Okay, Everton ni dah keluarkan produk Age Delay Package untuk sesiapa yang nak mula jaga dan nak kurangkan penuaan pada wajah mereka. Jadi Ayu, sekarang Ayu ada 5 produk yang dalam package Age Delay ni. Produk yang pertama yang Ayu nak kongsi ialah Hydro Fresh Cleanser. Yang ni dia ada dalam package Age Delay ni dan memang sangat membantu untuk mengurangkan lagi lah penuaan dan membantu untuk generate lagi sel-sel kulit mati yang telah terhapus lah bila kita pakai cleanser ni kan. Memang best dan memang dia punya ingredient dia sangat-sangat bagus untuk brighten and moisturekan lagi kulit pada wajah. So korang kena pakai cleanser ni kalau korang rasa korang punya kulit mula nak menua, mula nak ada garis-garis halus muncul pada dahi, pada mata, pada fine line bila kita senyum kan dia akan ada kerut-kerutkan. Kalau korang nak kurangkan, boleh pakai Hydro yang ni, Fresh Cleanser ni. Sangat-sangat bagus. Lepas dah pakai cleanser, kita kena mula pakai toner guys. Okay, jadi yang ni memang dia ada ciri khas untuk mengurangkan penuaan pada wajah. Ni ialah Hyaluronic and Bioflavita dan Ceramide Essence Toner. Dia macam toner lah, toner dalam set package Agile ni lah. Okay, ciri khas yang ada dalam ingredient toner ni ialah dia ada hyaluronic acid dan triple ceramide complex yang membantu untuk menegangkan lagi wajah. Lepas tu dia kurangkan pori-pori besar pada wajah dan membantu untuk skin barrier kita. Dia akan kuatkanlah skin barrier dan cegah penuaan. Okay, ni akan pakai lepas cleanser guys. Dia tekstur dia macam air toner. Korang pakai sikit je and then dab-dab seluruh wajah. Pakai kat seluruh wajah. Okay, jadi bila korang pakai tu dia akan lebih segar lah wajah tu. Okay, faham tak? Okay, lepas pakai toner, kita teruskan kepada serum. Serum ni sangat penting tau. Sebab serum ni ada kandungan 4D Hyaluronic Acid. Hyaluronic Acid ni, HA ni dia sangat-sangat bantu untuk lembapkan kulit lah. Okay. Dan dia ada juga kandungan ginseng water. Ginseng water untuk kurangkan kerutan dan kedutan pada wajah kita. Okay, yang ni kalau korang tengok kan, kalau you letak kat tangan, dia punya tekstur dia sangat macam macam air. Dia macam tak, dia air yang lebih pekat dan sangat mudah untuk menyerap. Dia tak lengket tau. Dia tak melekit. Dia tak melekit pada kulit. Okay, memang best. Bila pakai ni, esok korang bangun tidur, confirm korang punya kulit tu lebih toin-toin, lebih lebih cerah dan lebih best lah kalau korang pakai. And then lepas dah pakai serum untuk wajah, next dia kita proceed to eye serum. Ni eye serum ni sangat penting tau dalam skincare kalau korang ada masalah kedut. Bila senyum kan, dia akan ada kedut kat sini kan. Bila pakai makeup, dia tak best. Sebab akan ada nampak kedutan kat situ. Jadi bila korang pakai eye serum, dia akan kurangkan lah kedutan tu. Dan kalau sesiapa yang ada black circle, dia ada dark circle, black circle, dia ada dark circle dekat sekeliling ni, korang memang kena pakai. Korang pakai titikkan sikit ataupun korang ambil size macam sebiji kacang hijau. Korang letak dekat mata, korang usapkan, tekan-tekan-tekan keluar. Okay, keluar macam ni. Dekat atas pun sama. Korang buat macam tu. Kat dua-dua belah mata lah. Jangan sebelah je, nanti sebelah cerah mata korang tak ada dark circle, sebelah ada dark circle. So korang tak boleh buat macam tu, korang kena pakai kedua-dua belah mata. Okay, kalau korang dark tu kan, jangan tekan terlampau kuat lah. Just urut-urut macam tu, okay.
Ni ada eye serum dia. Memang best. Dan yang terakhir, kau lepas dah pakai semua rangkaian yang tu, korang kena proceed kepada moisturizer. Yang ni ialah Phytobiotics Renewing Moisturizer. Moisturizer ni memang khas lah untuk buatkan barrier lagi sebenarnya. Sebab dia kan ada melembapkan. Dia ada kandungan yang melembapkan kulit. Jadi bila kulit kita lembap, kerutan tu takkan muncul obvious lah. Takkan mudah ada kerutan lah pada wajah bila kulit kita sentiasa lembap. So, itu sahaja untuk saya terangkan kepada produk untuk Age Delay Scarlet Whitening. Kepada siapa yang nak menjaga kulit mereka, boleh pakai dan amalkan setiap hari untuk package ni supaya kulit korang lebih awet muda lah. Okay. So, thank you sebab dengar iklan dan perkongsian Ayu. Boleh teruskan tengok video ni. Jadi, yes. Ayu ucapkan terima kasih sebab awak yang dah request video ni. Dan kalau korang nak request video apa-apa ke, boleh komen dekat section komen dekat bawah. Okay. So, thank you guys sebab dah tengok sampai habis video ni. So, bye-bye korang. Assalamualaikum and have a nice day.